ungu manggil jawara. Jawara dari mana? Masa jawara kerjanya nyuci, nyemur baju. Tak elah babe, baru kerja gitu aja ngelulu-ngulu. Kan ayah udah benerin genteng, gantian apa be? Kalau benerin genteng mah itu urusan babe. Lu mah urusannya beginian, nyuci, nyemur. Ini jawara. Halo bang, menarik bang. Beneran, Tom, ada mobil mogok tuh, Tom. Iya tuh, lumayan buat nambah-nambah, ya nggak? Jok, dorongin deh. Gue tanya dulu, ya. Lumayan, dapat berapa nih? Jangan. Mogok, Mbak, ya? Pernah bayar berapa, Mbak? Rampok! Tolong, rampok! Rampok apaan sih, Mbak? Wah, lu rampok lu, ya? Mana rampok? Lu cari itu deh, cari bantuan deh. Tolong, cari bantuan. Kocong menjadi proyek orang komplek, tolong. Tolong. Beh, si Oto mau menjadi gubukin orang komplek, Beh. Waduh, gawat. Buruan cari bantuan. Eh, tungguin gue ikut deh. Eh, enak aja lu, mau kemana lu? Beh, lu tawuran dulu ya, Beh. Lu anak perempuan, lu kagak boleh tawuran. Kalau gak dilihat bisa kalah, Beh, gawat. Gak boleh. Waduh, itu dia. Wah, anak agak boleh tawuran, malah gue udah kayak koboi. Dah, lu mau kemana lu? Udah ke kampung lu. Gak bisa kemana-mana lu. Lu emang anak kampung, bisa kriminal doang. Ayo kita gebukin aja. Kita udah dikepung begini, Tong. Jadi kita harus cepet-cepet tobat, Jo. Gue minta maaf ya, Tong. Kalau gue punya salah sama lu, Tong. Mana ulangi? Eh, lo ngapain lo di sini lo? Lo pasti anak kompleknya mau gebukin temen gue kan lo? Mama, bilangin sama temen-temen lo yang lain ya, jangan berani sama anak kampung. Gue abisi lo ntar lo. Ya ampun, tuh liatin orang kompleknya bidas semua orang kampung situ. Sayang, kok dasi kamu nggak rata gitu sih? Beneran lo? Astaga! Bisa bawa mobil gak sih lo? Nih, uang ganti rugi beli kembar. Maksudnya apaan nih? Tuh kan rame, mama bilang apa? Itu cuma trik-trik krimi. Aja, yuk. Woi! Woi! Gila ya! Dasar orang kaya sombong lo. Bukan minta maaf, malah ngasih duit. Lo pikir gue pengen minta apa? Lihat aja lo ketemu lagi sama gue. Ramlan? Ngapain kamu disini? Halo. Hai, Tan. Kamu udah lama ya? Iya, aku udah lama. Ramlan? Ayo dong, ngobrol dong. Jenny kan calon tunangan kamu. Anak teman baiknya mama. Kamu jangan judes gitu. Ayo, ngobrol. Tadi di depan komplek rumah tante, aku mau dirampok. Oh iya? Itu pasti kerjaan itu tuh, orang-orang kampungmu itu kan? Ma, jangan negatif thinking gitu, nggak baik. Negatif thinking gimana? Mereka itu semua kriminal, kamu tahu nggak? Hah? Bener, tante. Ma, aku masuk ke dalam dulu ya. Ramlan? Kok kamu nggak masuk sih? Ya, makasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Be. Udahan itu belanja. Udah, dari mana, Be? Biasa, rumah gue pengen beli apa sayuran. Toge berapa duit ini sekantong begini? 3.000 aja, Be. Oh, buset, 3.000 mahal banget tuh, kayak baru kenal aja sama gua. Ah, udah peot-peot lagi tuh lihat. Gope ini mah, gope. Eh, Be, si Julia kemana? Ono kali no tawuran pada berantem. Gimana ya, anak gua kan perempuan. Gua pengen banget dia kayak perempuan, jangan kayak laki. Anak ayah, Maimunah, itu kan sama kelakuannya sama si Juleha. Setelah ayah kawinin, dia bertanggung jawab dan lebih dewasa. Keibuan lagi sekarang. Kawinin?
Iya, Be, kawinin. Aja Leha nih. Leha, eh, sama cantik deh. Minggir. Ada apaan sih nih? Lo yang sabar aja, lo tahu sendiri kan Bebek kayak gimana ya. Pak, mas ini. Anda pria single kesepian, ikuti audisi untuk menikahi Juleha, tanpa syarat tidak dipungut biaya, gratis. Ini pasti kerjaan Bebek kan? Iya kan? Luarsa apa diobrol-obrol? Tenang aja, Leha. Kita berdua pasti bakal bantuin lo. Ntar, kalau misalnya ada cowok rese yang lo nggak suka, SMS aja. Biar kita yang ngeresin, ya nggak? Bener lo ya, janji ya. Tapi kalau cowoknya ganteng sama kayak Kiri Derome, jangan dibapain lo. Elah, gampang itu, Maha. Pas dulu dong. Ngapain kalian di sini? Udah saya bilang jangan kemari, masih aja kemari. Apa nggak bisa dia main pakai mulut, ha? Mau pakai ini, ya? Ha? Bawa aja ke kantor, Pak. Bentar. Mesti kemana nih? Motor di komplek aja deh. Ngapain sih? Lagi nabrak gue kan? Males banget ngeliat muka lo lagi. Kalau males ngapain lo ngumpet di sini? Pergi sono, mobil gue nih. Yeay, gue lagi ngumpet dari satpam tahu. Lo ngerampok ya? Bener banget sih lo. Kagak. Lo ngomong lo banyak perampok apa? Mendingan lo liatin deh, satpamnya masih ada apa enggak? Iya, masih ada deh. Gagal nih gue kayak gini. Gue juga pegel, ngapain sih kita ngumpet? Jangan, ntar gue ketahuan. Ya terus apa urusan gue? Mendingan lo liatin lagi deh. Masih deh kagak. Buruan. Cepet. Ngerepotin. Udah gak ada. Ya bener lah. Udah ditangkep gue sama satpam. Ini yang ada berempat di depan lo adalah finalis-finalis yang bakal ngawinin lo, ya? Ini yang nomor satu. Ini kalau masalah ganteng udah kagak ada nomor duanya se-Indonesia. Tuh lihat, wah elah maconya, ibarat ayam bangkok. Ini yang kedua, tuh lihat, jago kuntau. Ibarat kata kalau ayam mah ayam pelung asli dari Cianjur. Buset dah, leha-leha, ini yang ketiga ya. Lu jangan lihat dari badannya yang tinggal selembar, tapi ini atletik. Yang ini mah udah pasti tajir dah. Gimana bos, anak ini bawa kagak? Yang mau kawin tuh saya bos. Wah, pejakat ting-ting. Nama lu siapa, Tom? Nama, namanya siapa, nama? Woi, nama lu siapa? Hah, apaan, Be? Hanya, oi nama Talung. Alung punya toko di Senen, toko emas, tapi udah kebakar. Nama aye MH Tamrin. MH Tamrin. Panggilannya Tamrin. Tamrin, iya benar. Nama saya Marjuki. Hobi saya juga. Ya elah, ilolo lu ganteng-ganteng budak, lu udah kayak tukang keong laut, mas ya. Buat mas kawin, gigi oleh dua lagi oleh. Gigi oblak aja. Apa-apa, udah Pak, ingat umur. Ya, Bapak! Aduh, butuh! Boleh nggak abang tukeran pin? Minta pinnya, biar kita bisa
cayang-cayang. Enggak, kagak ada, Pak. Kagak, maaf ya, Pak. Maaf. Udah kagak naksir dah gua aja enak lihatnya. Apalagi anak gua. Maaf ya, Pak ya. Playboy bener-bener lu. Gimana sih, empat-empat kagak ada yang bener. Wahai. Mari. Mari, Neng Po, Bang. Apa, Be? Baik, sehat kabar? Alhamdulillah, Be. Awaknya ini baju, plesteran semua ini. Begini, lu mau kan gua kawinin sama anak gua yang cakep banget? Nah, maksud gua begini. Gua lihat dari tadi lendek-lendek udah kayak perempuan. Anak gua kayak laki, jadi matching nih. Bisa sama, lu bisa jadi laki, anak gua bisa jadi perempuan. Bagaimana, setuju kagak? My gosh, Babe, tega banget. Masa ayah yang berhati marimar harus kawin sama perempuan yang berhati marimit? Ya tinta lah, ya. Opiah, wah kurang ajar pun anakku dikata marinir. Gak jadi lah semuanya. Tuh, ngajik kagak ada yang bener. Lo gak bisa mampus gue nih. Semua yang kau lakukan, it's magic. Mbak, perusahaan Paranman ada berapa? Omset per tahunnya berapa ya? Oh iya, untuk mobil mewahnya tuh yang paling penting. Ada berapa? 5? 10? 1? Salah kali kamu, masa cuma 1 sih? Ada apa kamu tanya-tanya kata aku? Ramlan, kancing baju kamu lepas. Tuh kan, benar kata mama kamu. Kamu tuh udah harus cari istri. Setidaknya ada yang bisa merhatiin kamu. Kenapa sih? Kamu mendingan pulang. Ah? Aku mau kerja. Leha, gimana sih? Kok dipanggil Babe nyaut dong, biar Babe seneng. Ada apa sih, Be? Ada apa? Besok lu kudu milih salah satu dari 3 orang finalis calon laki lu. Cayla, Babe itu kenapa sih, Be? Demen banget jodoh-jodohin Leha. Masalahnya bukan demen apa kagak demen, Leha. Babe udah nyerah ngurus lu biar kelakuan lu kayak perempuan yang bener. Lu kan kayak anak laki lu. Nah, Babe putusin. Kalau lu kawin sama orang, lu pasti bisa jadi kayak perempuan beneran. Pertama lu punya anak, kedua lu jadi ibu-ibu. Pokoknya Leha gak mau punya suami, apalagi punya anak bejibun, titik. Lu mau ngomong kagak mau 1000 kali, tetep lu kudu kawin. Ini perintah dari Babe langsung. Titik kagak pengen koma. Ah, suan apa sih? Ah, pakaiannya lama amat. Iya, Babe. Ini. Baju paling bener nih buat pakai hari ini nih. Buruan, tamunya udah datang itu di depan. Iya, Babe. Agak sabaran amat sih, Be. Rambang harus bonafit. Alergi jalan. Kancing. Ini pasti kancing tuh cowok kayak sombong itu tuh. Itu pakai pakaian udah Babe pilih ini tuh. Bekasnya lu punya dulu. Daripada merana, mendingan rayu janda. Baru jadi apa nih? Buset deh. Udah nih, Be. Gapel. Oh, Juleha ini anak Babe. Banget, lu persis banget sama emak lu. Luar biasa. Ayo, tamunya udah nunggu. Yuk. Boleh juga, Be, anaknya, Be. Ayah mau, Be, jadi lakinya dia. Iya, udah sabar, tenang aja. Cakepnya mirip banget sama nyanya. Leha. Kalau lu mau nyari laki yang model kayak begini,
badannya udah gede banget, ototnya. Wuh, kagak bakalan ada yang berani ganggu lo, percaya sama Babe. Ini namanya Suherman bin Suparman apa Superman, gue lupa. Babe mau bukti bahwa ayah orang kuat. Bukti bagaimana? Ayo, Babe, naik aja. Naik bagaimana? Gendong. Ya bener lo. Bismillah, ya maaf ya, bukan yang sopan. Ayo, Babe. Ya, anak kuda, kuda kepang. Biar sampai bokor, Be. Ayah kuat, Be. Ya bener. Tenang aja, Be. Iya, iya dah. Jago lo, kuat banget, bagus. Kalau main ginian. Assalamualaikum. Dadang, D-A-D-A, oh, Dadang. Iya, iya, gue inget. Gue inget. Dia tukang kredit panci, lo. Nah, iya, iya, iya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Udah masuk, udah ditungguin. Ya, elah, gue demen banget dah. Pakaian lu gue inget, ini norak banget. Iya, 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 iya. Tenang aja, lu rumah sendiri, ya. Duduk. Babe bilang, cakep gak? Cakep bener, Be. Asli dah. Juleha, ini namanya Dadang. Pengusaha daripada yang mana, kredit panci paling terkenal. Duduk. Maaf ya, emang begini kelakuan. Leha, ini si Dadang, pengusaha berhasil sukses luar biasa. Dia dagang panci, biar panci juga bukan sembarangan, ada di mana-mana. Di dapur siapa aja ada, di dapur rekaman, sampai di dapur mana itu, orang Amerika tuh. Dapur White Horse, yang mana daripada rumahnya Presiden Amerika, Barack Obama. Ayo ngerti nih, Be. Maksudnya dia, panci-pancinya itu kudu buat makannya itu, Be, kuda-kuda putih. Leha, lu jangan bikin malu, Babe, kenapa sih? Maksudnya apa tuh tadi namanya? Pokoknya yang tempatnya Presiden Amerika ada di sana. Babe, rumahnya Presiden Amerika itu namanya White House, bukan White Horse, Babe. Pokoknya kalau daripada yang mana Neng Julia mau sama Dadang, Dadang bakalan kasih mas kawin yang paling gede banget. Emangnya gede-gede banget lu mau ngasih apaan sama gua? Satu gerobak panci plus kontainernya dibayar utang. Be, masih dibayar utang, Be? Biarin dah. Buset. Bakal apaan gue segitu banyaknya kontainer-kontainer panci semua isinya? Babe kan lagi mau mencalonkan diri nih sebagai ketua RW di kampung ini nih. Nah, itu panci Babe bagi-bagiin deh tuh ke tangga-tangga biar pada senang. Otomatis warga kampung nih bakalan milih Babe jadi ketua RW di sini. Iya. Jo, apaan sih, Tom? Ada instruksi dari Juleha. Langsung nih? Iya. Hati-hati dagang ya. Iya. Yang jujur. Iya. Oh, baik. Masuk dulu ya. Wah! Yang daripada mana gerobak gua kemana ya? Apa lagi ini selalu? Tinggal nih. Aduh. Ah, emang.
Panci. Ini peringatan buat lo. Turunin harga panci. Jauhin Juleha. Masih coba-coba buat PDKT sama dia. Lu sama gerobaknya yang bakal ada di atas pohon. Ngerti gak lu? Ngerti bang. Lu sama nih panci. Ngerti gak lu? Kalau udah rapi, kamu cek makanannya. Mama, lagi apa? Mama lagi nyiapin makan malam buat kita bertiga. Siapa lagi? Buat Jenny. Menurut Mama, udah waktunya kamu harus membiasakan diri untuk dekat sama Jenny. Aku gak ngerti maksud Mama. Mama ingin sekali kalau Jenny itu jadi menantu Mama, sayang. Jadi makan malam ini Mama atur supaya aku mau dekat lagi sama Jenny, iya? Yeah. Iya. Ma, aku udah bilang berkali-kali, aku gak suka dijodohin sama Jenny. Ramlan? Ramlan, kamu kemana? Mama tuh apa-apaan sih? Masa aku dijodohin sama Jenny? Emang sekarang jalan apaan? Hari ini masih jodoh-jodohan. Matre. Dengan menor. Kecantikan. Nyampe, Neng. Makasih, Bang. Hei, angkat, Neng. Bang dulu, Bang. Nah, ayah lu, Neng. Makanya keterlaluan nih, Mbak Beng. Kawin aja. Pokoknya gue kucing, main kawinin aja. Lo cowok kayak sombong anak komplek depan yang nabrak gue, tapi gak minta maaf sama gue kan? Ngapain lo berani-berani di wilayah gue? Sorry. Gue minta maaf atas kejadian itu. Tapi inget, lo juga gak tahu sopan santun. Waktu itu gue udah nolongin lo ngumpet di mobil gue. Dan lo gak ngucapin terima kasih sama sekali ke gue kan? Si juga ya. Yaudah, kalau gitu gue minta maaf sama lo. Lagian cowok sombong kayak lo ngapain? Malam-malam nongkrong di pangkalan getek di kampung gue. Ngabur dari rumah. Nyokap gue jodohin gue. Hah? Kok bisa sama kayak gue? Gue juga nih, gue lagi kabur gara-gara gue marah sama babe gue. Lo tau gak? Gue dijodohin nih sama orang-orang yang kagak bener semua. Pertama nih, sama Superman takut sama kecoa. Kedua, sama tukang kilit panci yang gayanya selangit banget. Terus? Kok malah ketawa sih? Iya, abisnya calon suami lu lucu semua. Emang pada pikir-pikir ya juga ya? Wah, lo gak tahu sih. Itu tukang gilik panci, sampai kencing di celana. Gara-gara dikerjain sama teman gue. Panci-pancinya ditaruh di atas pohon. Ya, gue sih senang-senang aja. Teman-teman gue kan pada sayang sama gue. Pokoknya intinya gue kagak mau dijodohin. Gawat sama gue. Ya mungkin nih gue. Gak usah omong, gue balik dulu ya. Iya, Beb. Bang, buruan, Bang. Bang, iya, Bang. Tapi ngamuk nih, Bang. Tentu-tentu bayar, Neng. Woy, sedang lo ketinggalan nih. Gue belum tahu nama lo. Seperti Musa. Ya. Kau bicara. Ku takut. Ini kan sedang lebih, ya. Besok cahaya di kampung. Biarpun lo untuk orang kaya, lo tuh kagak sombong, baik, lucu lagi. Dicari di bawah, di mana-mana kagak ada, di atas ngapain sih? Lagi ya, enggak-enggak aja. Leha, lo ngapain sih ketawa-tawa sendiri? Kagak kenapa-napa, Be. Babe kenapa tuh? Ngulit monyong-monyong begitu. Stres. Dia bikin sayembara. Biar ada yang mau sama lu jadi lakinya. Ember doang mulutnya. Kalau begini gimana caranya lu mau kawin? Lea. Sekarang bagaimana kalau lu ikut kursus salon aja? Ya, mau ya? Mau, Babe. Enggak mau, Lea.
Kecuali nih, kalau Babe kursusin Leha ke tinju, anggar, taekwondo. Mau banget tuh Leha, Be. Lu bagaimana sih, Leha? Lu kan anak perempuan, bukannya laki. Apa sih jadi segala tinju, anggar, taekwondo lu sebutin? Kalau lu mau kursus yang bener dong. Kursus jahit, masak, salon. Gitu dong. Gimana Babe bisa ngerubah lu jadi cewek yang bener? Oh, jadi maksud Babe selama ini nih, Leha bukan perempuan bener, gitu? Maksud Babe bukan begitu. Kalau lu kursus seperti yang tadi Babe bilang, lu kan jadi bisa, jadi ngerti. Nah, lu bisa masak, lu bisa jahit, lu bisa nyalon semuanya. Selama ini urusan begituan siapa yang ngerjain? Babe tau gak malu? Babe jangan kayak gitu, mukanya, Be. Iya, Babe, Leha mau ngikutin kursus yang Babe pilih. Tapi, Babe juga harus janji sama Leha. Babe kagak bakal lagi dah jodoh-jodohin Leha kayak tadi gitu. Gimana? Gitu dong, baru benar. Kalau masalah jodoh-jodohan megampang itu nomor 10. Jadi lu mau nih? Gua nyewer lu. Gitu dong, Babe jadi kagak manyun lagi, gembira ria. Pak Asep. Ya, Bu. Iya, Bu. Tadi malam Ramlan pulang jam berapa? Saya juga nggak tahu jam berapa, Bu. Kamu kan di sini terus, masa nggak tahu? Makin lama aneh banget kelakuan dia ya. Keluyuran terus. Saya juga nggak tahu, Bu. Kenapa dia jadi begitu? Ya itu tugas kamu, cari tahu kenapa dia aneh kayak gitu. Abis itu laporin saya, ya? Iya, Bu. Iya. Ini jadi tugas tambahan ini kalau begini nih. Ramlan. Leha! Wah, ada yang lihat Leha kan ya? Tuh, lagi main layangan sama bocah. Leha! Leha! Lu gimana sih, Leha? Morning, Babe. Morning, was shining. Lu kan udah sepakat sama Babe, lu mau kursus di salon gimana? Iya, Be. Sabar nih, nanggung nih dikit lagi. Nanggung, bentar lagi. Kagak ada dah. Buru mandi. Iya, iya, iya. Lagi, Me. Jember. Belaku amat, lu. Tutup salep. Syukurin lo. Iya lo. Maaf, Mbak. Kenal gadis yang punya sendal ini nggak? Punya ayah kali ya, Bang, ya? Padahal cewek, Cuk. Wah, kurang ajar tuh anak, Tong. Bukan, bukan. Kalau nggak salah, namanya itu Le... Jamile. Ayah Jamile, Bang. Berarti sendal saya. Ya udah, Mbak. Makasih ya. Pengen nanya, kira-kira tahu nggak gadis yang punya sendal ini siapa? Apa yang lo nanya-nanya? Jadi kemarin saya ketemu sama gadis kampung sini di pangkalan Gepek. Nah, sendalnya ketinggalan satu. Ini mau saya balikin. Alah, lesan lo. Bilang aja lo mau gaguin cewek di kampung kita, ya kan? Enggak kok. Macem-macem lo. Lo punya duit kan? Gede duit dong. Diam aja lo, bagi duit dong. Woi, jangan kabur lo, woi. Lihat dong, punya mata nggak sih lo? Sorry. Lo? Lo? Apa yang di sini? Itu. Apa? Ha, dia udah godain cewek-cewek kampung gitu. Norak lagi. Sok pura-pura kembaliin sendal. Sendal? Lah, ini kan sendal gue. Jadi, lo kesini khusus balikin sendal gue? Iya. Bukan itu aja sih. Kan gue juga belum tahu nama lo.
Tamlan. Julia. Bukannya lo mau pergi ya? Masya Allah, gue kan mesti ke salon, mesti kursus. Telat deh gue. Salon lo? Salon? Iya. Lo gue antar aja ya? Kagak usah. Gue bisa sendiri kok. Ntar ngerepotin lagi. Nggak repotin kok. Gue lagi juga mau pergi. Yaudah, kalau emang lo maksa. Gue pergi dulu ya, cuy. Ketika pertama bertemu antara banyaknya gadis lainnya. Buset dah, mau bikin celong amat deh. Ayo masuk. Duduk di mana gue? Depan. Mobil belum jadi bumi kayaknya. Adem lagi. Ini apa nih, TV? Iya. Yeah. Tombol-tombol gini. Empuk ya. Salonnya di mana? Nanti sini ya, kalau ke kiri lempeng dikit nyampe deh salonnya. Lebih jauh kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, kenalin, namanya Juleha. Oh, kamu Juleha yang mau kursus itu? Iya, Tante. Oh. Dia dandanannya bener kayak gitu. Gimana mau ngajarin lo makeup? Kamu mau kursus juga? Enggak, cuma nganter. Oke, yaudah kalau gitu pelajaran hari ini kamu adalah keramas. Iya, Tante. Mas ganteng ini yang kamu keramasin. Nih, awalnya kamu siram rambutnya. Habis itu tumpahin sampo lalu matiin kerannya. Habis itu jari kamu masukin ke kepalanya. Dielus-elus. Agak dipijit. Lalu tangan kamu diputar ke kanan dan ke kiri. Kalau gantung begini mendingan Eke yang mencik rambutnya. Gitu. Ngerti? Udah, Tante. Oke, sukses ya. Dah. Aku terpesona. Tama, dan airnya. Sakit, Ha. Maaf. Perasaannya tadi kayak gini deh. Kan gue masih belajar. Kayaknya kurang airnya. Ya udah jangan-jangan bandel kepalanya. Ntar pakai sampo, terus nyalain lagi, kan? Ha! Kan gue lagi belajar. Yang bener aja, lagi gitu loh. Ayo, bini ngapain semalam? Lemes rumahnya lo. Nah, jagoan gue ini. Rambo. Rambo. Inang, inang, inang. Pagi, Be. Pagi. Ya, apa sih? Pagi, Be. Iya, pagi juga. Nah, apa sih orang-orang pada negorin lo aja? Pakai susu kapal lo emangnya? Malu ah, yuk permisi Be. Iya, iya, iya. Morning, Babe. Morning. Masa lo, Babe? Babe, itu burunya tuh, Be. Ah, biar emang rembo begini, gaya dia mah. Kenapa sih, ah? Sarung Babe tuh melorot, Be. Lihat ke bawah, Be. Ya, ngomong dari tadi dong, ya.
rapi amat, emang mau kemana lo? Kan pagi-pagi lah mau kursus, Be. Ya bagus deh kalau gitu. Berarti lo kemarin kagak ngamuk ya di salon. Terus begitu biar lo jadi kayak perempuan beneran. Jangan kayak anak laki aja, ngapsi. Ye, emang sejak kapan Leha perempuan bohongan? Leha berangkat ya, Be? Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Tahu banda-banda gue sama orang kampung. Pagi Leha. Pagi Ramlan, yuk. Kau hanya berkedip. Kok berhenti di sini? Kau boleh di situ. Kita naik bajaj aja kali ya? Bajaj? Nggak enak naik mobil ya? Bajaj kan panas, sempit, terus berisik. Caelah, lu belum pernah sih nggak naik bajaj. Seru banget dah, serius gue. Yuk! Tapi... Jangan bilang lo takut ya? Cemen lo. Ya, kita coba. Semua yang kau lakukan, it's PJ. Semua yang kau berikan, it's PJ. Bener mukanya. Seru kan naik bajaj, nggak percaya sih. Lapar nggak? Iya, lapar. Bang Tejo, bang. Kayak biasa ya, bang. Cuman hari ini dua. Saya depan salon ya, bang. Makasih. Yuk. Kita makannya depan salon aja ya. Agak enak kalau di dalam. Iya. Leha. Ha. Kenapa sih? Kamu yakin mau makan itu? Nggak makan di restoran aja. Kenapa sih? Kamu takut sakit perut ya? Kagak, aku jamin dah. Sini bersih makanannya, enak kok. Ya udah. Dateng. Asih bang. Makasih ya. Udah makan. Semua yang kau lakukan. Gimana? Enak? Namanya apa ini tadi? Namanya ketoprak. Ketoprak? Nah, sekarang kamu tahu kan? Kalau kagak semua makanan kampung itu kagak enak dan kagak bersih. Kalau menurut aku sih ya, makanan-makanan kayak gini nih, biarpun harganya kaki lima, tapi rasanya bintang 5. Bisa aja kamu. Kok kita berhenti, say? Kayaknya itu ramuan deh, tante. Masa dia makan di pinggir jalan? Yaudah, kita lihat dia ya. Kamu sering makan ketoprak? Ya, sering lah. Ramlan? Mama, Mama, ngapain di sini? Udah sarapan belum? Makanan enak loh, mau nyoba? Kamu ngapain makan di sini, bikin malu aja. Ini siapa? Hmm? Julia, tante. Ma, Julia ini teman aku. Nggak pantas temenan sama cewek kamu deh. Mak, udah pulang. Ngapain lagi nongkrong di sini? Ayo pulang. Ma. Ngapain kamu sih? Ma, apaan sih? Nggak enak ribut-ribut di sini. Kamu mau nanti diomongin di rumah. Aku ini bukan anak kecil lagi. Aku pergi. Ramlan. Ayo. Tante, kamu. Tante. Lawan lagi. Aduh,
Maafin aku ya. Gara-gara aku, kamu jadi berantem sama mama kamu ya? Gak apa-apa kok. Kayak gitu mah biasa. Tapi emang mama kamu bener lagi. Kamu tuh gak boleh salah pilih teman. Leha. Aku sama sekali gak ngerasa salah temenan sama kamu. Angkat aja teleponnya. Siapa tahu penting. Ya, halo. Kenapa, Asep? Berarti gue mama kumat. Iya, saya pulang sekarang ya. Leha, aku harus pulang sekarang. Maaf, berarti gue kumat. Ya udah balik, cepetan. Kamu save nomor kamu ya, nanti aku telepon. Ya deh, nanti aku telepon. Mudah-mudahan mama kamu cepet sembuh ya. Makasih. Mama Ferdiri kumat. Aku antar ke rumah sakit ya. Enggak usah. Maafin aku, Ma. Gara-gara aku, mama sakit. Bis kamu sih bergaul sama anak-anak kampung kumu itu. Mereka tuh cuma mau nipu kamu, tau nggak? Mau uang kamu. Meres kamu. Ma, Julia tuh nggak gitu. Dia beda. Mama percaya aku ya. Benar, Tante. Mungkin perasaan Tante aja. Gimana kalau kita undang Juleha dan keluarganya datang ke acara arisan besok sore? Boleh, boleh. Kamu undang aja Juleha sama keluarga. Iya, Ma. Ide bagus tuh, Ma. Biar warga komplek tahu kalau keluarga Juleha sama warga kampung itu nggak sejahat yang mereka pikir. Terus warga kamu juga tahu kalau warga komplek itu nggak sombong. Terus semuanya akur deh, iya kan? Iya deh, kalau gitu aku telepon juga dulu ya. Iya. Makasih, Ma. Iya. Jen, kamu kok ngomong gitu sih tadi? Rencana kamu aneh. Udah, Tante tenang aja. Jen itu punya rencana yang bagus. Biar mereka sadar, Tante, bahwa derajat kita itu di atas mereka. Dan akhirnya, Rambang pun tahu dan tidak akan bergaul lagi dengan mereka. Gimana, Tante? Rencana aku bagus, kan? Kamu pinter banget. Tante, aku mau ke sana dulu ya, Tante. Iya, halo? Halo? Sinyal ya? Halo? Juleha. Siapa ini? Ini aku, Ramlan. Hah? Nampan? Ramlan. Ini aku, Ramlan. Iya, Ramlan. Kenapa? Besok kamu ada waktu nggak? Hah? Besok kamu ada waktu atau nggak? Aku pengen ngajakin kamu makan di rumah. Mau makan sampah? Apa? Besok aku mau ngajakin kamu sama keluarga kamu makan di rumah aku. Mama aku yang mau. Kamu bisa atau enggak? Oh, iya, gua ngerti. Kamu mau ngajakin aku makan sama keluarga aku di rumah kamu besok? Iya, yeah. Jam 5 ya, nanti aku suruh segera aku jemput. Oke deh, iya, yeah. Bye. Anak ganteng, kaya, lucu. Besok mau ngajakin gue makan di rumahnya. Tapi apa gue ya? Kamu kita kabur. Gara-gara kamu nih dasar orang kampung.
tahu nih, bau-baunya jam segini biasanya pada lapar nih. Lapar ya? Bus, makanan nih, Jo. Periksa-periksa. Makanan apaan, Tong? Lagian siapa juga yang bilang gue makanan buat lo berdua? Ini tuh alat-alat makeup gue baru beli. Soalnya besok gue mesti dandan cantik. Gue sama Babe diundang noh makan di rumah orang kaya di sono. Ini kenapa nih mukanya begini nih? Lo pasti pada mau ikut gue ya? Iya boleh. Lo berdua kan kayak keluarga gue juga. Yuk ikut gue yuk. Makan lo. Si Neng. Hei. Ya amat, Neng. Lagi jatuh cinta ya? Ya, Bang bisa aja. Ya amat. Neng, udah nyampe nih. Cepet amat, Bang. Tumben. Ya, kan kalinya gede banget, Neng. Ini, Bang. Kembaliannya, Neng. Buat Abang aja. Ya, kalau tiap hari gini mah jatuh cinta ya terus tiap hari, Neng. Lumayan lah. Assalamualaikum, Babe. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Udah saya mau balik deh. Biar gue ngomong sama Babe nih. Terus gue makan-makan ya kan? Iya, iya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Kok kemana sih? Gue buru-buru banget, baru namu. Ya, sampe enak juga. Lagi lo ngapain? Kamu bisik-bisikan aja. Ayo. Nah, ayo udah nih minta beliin apa ini? Pengen narik-narik begini. Kagak. Apa? Leha mau ngomong nih sama Babe. Mulai sekarang, Babe kagak usah khawatirin Leha lagi. Tahu nggak, Be, kenapa? Soalnya, Leha udah ketemu sama jodohnya, Be. Si Bejo, si Otong, begitu. Cahailah, Babe. Bukan mereka dong, Be. Mereka kan kenal Leha dari zaman-zaman mereka ingusan, Be. Leha kagak mau sama mereka, Be. Be, cowoknya itu, Be, namanya tuh Ramlan. Orang ini, Be. Ganteng, baik, kaya, anak komplek depan, Be. Hah? Anak komplek depan? La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik dah lu. Dari zaman Belanda sampai ke Jepang, Jepang sampai kemari. Kan kita musuhan mulu sama dia. Justru karena entu, Be. Gimana caranya gara-gara Leha, kita kagak musuhan lagi, Be. Bah, Babe kagak bakal percaya deh. Kalau mamanya Ramlan sendiri, Be, yang ngajakin kita besok itu mau makan di acara keluarganya. Lo yang bener. Ya beneran dong, Be. Masa ngarang, Be? Nih, Be, kalau Babe kagak percaya, makanya besok Babe datang ya. Babe dan Neneng ganteng, Leha juga dan Neneng cantik. Nanti kita buktiin, Be, ke mereka. Kalau biarpun kita orang kampung nih, Be, kita tetap aja bukan orang-orang kriminal kayak mereka pikir. Nanti Babe juga lihat, mereka itu orang-orang komplek yang ternyata baik. Ya kan? Dah, Babe. Untung aja, gue udah khusus di salon. Jadinya rambut, makeup, bisa ada gue sendirian. Hah? Ngapain sih? Eh, gimana? Keren kakak gue? Kayak abang Jakarta. Iya, Be. Siapa? Sabeni. Makasih ya, Nyak, ya. Untung aja, Nyak ninggalin baju-baju Nyak buat Leha. Jadinya kan, Leha bisa keliatan cakep di depan Ramlan. Ngomong-ngomong, gue pakai sepatu apaan ya? Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau berikan, it's magic. Semua ilaha illallah. Cakep banget sih lu. Mirip banget sama almarhumnya lu. Ya. Itu cakep banget lu. Kayak Elvis suka ya sih. Lah, Leha. Kagak salah lu. Kok pakai sepatu bola sih? Be. Kan Babe tahu ya. Leha kagak punya hak tinggi kan, Be?
Emang kenapa sih? Jelek ya? Kagak, lu cakep. Tetep cakep. Tapi kalau lu kurang pede, Babe pinjemin orang tangga, ya? Halo? Tamlan? Iya, udah pada siap. Oh, udah nyampe di depan mobilnya. Iya, iya, iya. Dah. Jadi tunggu di depan deh. Sepatu jadi pinjemin kagak ke tetangga. Gimana? Waduh. Ini rakyat pada ngapain di mari, ha? Lu jangan pada pegang-pegang lecet. Ah, Babe sabar nih, sok tahu. Gua bukannya sok tahu, emang gua tahu ini mobilnya mantu gua. Hah? Calon mantu? Nah, baru kemarin Babe bikin sayembara buat si Juleha. Enggak? Tapi kagak laku kan? Enak aja lu ngomong, ntar ayo liatin. Ya udah deh, kita udah ditunggu lama nih. Non Juleha, silakan masuk deh. Ame Babe. Nama gua Sabeni. Iya, yeah. Babe Sabeni. lu lihat kagak? Hah? Supirnya aja nyalamin gua menyembah-nyembah. Bubar. Bang, Mamat. Ya, Be. Lu ngikut apa kagak sih? Ikut lah, Be. Ikat ngikut ngomong doang. Lu makan mulu kayak kunyuk buruan. Ya, lu ah. Bang. Be. Babe liat sendiri depan tadi. Gara-gara Babe gak percaya Leha bisa nyari diri sendiri. Ini udah bikin malu kan sama warga. Iya. Babe ngerti sekarang maksud lu bagaimana. Lagi kemarin emang Babe kagak ngerti. Tapi ternyata baru ketahuan. Ternyata lu lagi nyari yang terbaik. Dari yang terbaik bakal calon laki lu. Ya kan? Iya. Udah, jangan cembetut aja jadi jelek dah. Nah gitu, wah cakep banget anak gue. Ya. Aku udah tenang aja nih juga lagi mau masuk. Kalau hati-hati ntar saya kejotan. Iya, tenang sabar. Pegangan biar kenceng ya. Iya. Itu ada plastik, itu ada kresek buat entah. Bener gede banget tuh kayak wet horse ini. Ayo silakan. Mabri Sabeni. Silakan. Iya. Nah, ini ibunya punya rumah. Juleha. Kamu Ramlan. Kamu Juleha? Iya, Tante. Saya Juleha. Sabeni. Lina. Ya Allah, si ibu kulitnya sampai kinclong begini, Bu. Maaf ya, Bu. Kalau yang ini Ramlan, Be. Yang saya ceritain ke Babe. Oh. Iya. Sabeni. Ramlan. Masya Allah, ganteng bener ini, Bu, anaknya. Mari, silakan kita masuk. Yuk. Iya, Bu, makasih. Ayo. Iya. Semua yang kau lakukan, it's magic. Semua yang kau lakukan. Beres, kosong.
makanan. Ayo, di sana banyak. Ayo. Bapak sama Julia silahkan ya. Makan, minum, ngobrol sama tamu-tamu. Saya mau pergi sebentar sama Ramlan, ada yang penting. Iya, Bu. Julia, sebentar ya. Iya, hati-hati. Masya Allah, Leha. Banyak banget ini undangannya, meriah banget. Wah, orang kaya kolong dipakai ginian, gua biarin ikan. Swimming pool, pakai swimming pool. Apa, kek? Jadi biasaan nanti gue sama orang kaya lah. Tahu enak, lu jangan kayak begini dong. Asik tampil aja. Lu jangan kelihatan kemaruk begitu, malu. Enak bener, Beh. Iya, gua tahu. Emang ini rumah lu apa? Beh. Jangan di sana lebih enak tuh, Beh. Iya, bener. Kita kesana dulu ya, Beh. Udah, kesopanan lu jaga. Beres, Beh, beres. Tenang aja, Beh. Bader bang, gitu anak. Neng. Gimana nih? Sehat? Bu, Sabeni, Sabeni. Tinggal di blok berapa? Kok baru kelihatan sih Bapak? Wah, rumah saya mah kagak ada blok-blokan Bu. Ada juga RT, RW, itu juga udah untung. Kampung sebelah saya. Ajakin ngomong sopan, dia kagak sopan. Dasar orang komplek, lagunya mentah amat sih. Kok kamu cantik banget sih hari ini? Makasih, Tante. Cantik banget. Cantik banget. Iya dong, masa ada acara di calon ibu mertua dan dananya seperti kayak gitu? Jadi lo pacaran sama Ramlan ya? Iya. Ya. Jadi si Ramlan udah punya cewek. Ini bulan cantik ini lagi ya? Mana dandanannya bagus banget kagak kayak gue. Neng, makan ini beli minum. Hi, good afternoon. Ainun, Ainun namanya. Begini nih orang baik, kenalan. Sabeni, Sabeni. Do you speak English? Oh iya, biar Inggris. Tahu saya Belanda, Jepang, Inggris. Wah semua dah tahu. Kenapa emang? Do you know where Jenny is? Apa? Blonde, tall. Maksudnya sayur jengkol. Pengen makan sayur jengkol gitu ya? Neng, setiap ada acara kayak begini, kalau yang namanya di Jakarta alias Betawi ada, tanya. Forget it. Jangkung. Ganda dasar sopannya, tetep aja gak ada orang komplek, mah. Jerapah lu. Hi, Dali. How are you? I miss you so much. How's do you enjoy the party? Oh, it's amazing. Oh, thank you, baby. Do you want to see something? Look at that girl beside you. My gosh, she looks so with that dress. Talk with her. So, what's your name? Apa? Your name? Oh, yeah. Lo pasti bule kan ya? Sorry, I don't speak your language. Okay, no. Okay, yes. Ngapain juga gue ngarepin kayak gini sih? Salah gue emang. Mana mau ramalan sama cewek kampung kayak gue. Masya Allah! Astaga! Nonleha! Biar bos, biar bos. Saya yang nulungin bos. Jangan! Bantuin anak gue! Leha! Naik! Lu kagak apa-apa, Nek.
ya. Gue ngerti. Gue ngerti. Dari awal gue emang udah punya perasaan ke sama lu semua. Sama lu semua yang ada di mari. Gue akuin lu. Lu emang orang gedongan. Gue orang kampung. Tapi lu semua pada kagak punya hati. Tapi kita bukan orang pemimpi atau maling seperti kalian. Dasar kampung. Kita bukan maling ya. Oh iya? Terus mereka berdua apa? Ujo! Otong! Ngapain? Hah? Malah hatinya! Gua balikin. Semua saksiin gua balikin. Ramlan, ih! Bu, kamu gak apa-apa. Tapi, Be. Kagak ada. Kagak ada tapi-tapi, Leha. Ini masalah harga diri lo, Babe, sama semua orang kampung. Ngerti lo? Gua mau tanya sama lo sekali. Waktu anak gua kecebur lu kemana? Buru-buru lu bantuin. Lu punya niat aja kagak? Lu denger gua sekarang. Lu kagak usah hubungan lagi sama anak gua. Kagak usah. Lu kagak usah belaga sedih depan mata gua. Gua juga sekalian mau bilang sama orang kampung. Kalau lu semua. Kalau lu ketahuan masuk kampung gua lu. Gua patahin tulang lu tau kagak? Sakit hati gue. Wah! Gak usah! Masihkah ada padamu sedikit bayang diriku? Akankah suatu saat berubah pikiran dan kembali? Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Akankah suatu saat kau kembali kepadaku? Ma, Juleha ini teman aku. Kamu gak pantas temenan sama cewek kamu. Memang kita ditakdirkan untuk bersama-samanya. Ya, pokoknya Babe kagak mau tahu lagi. Lu kagak boleh berhubungan sama tuh cowok sombong. Sampai kapan juga. HP lu Babe sita. Gak boleh lu nelfon-nelfon sama tuh bocah lagi. Enak aja. Masihkah ada padamu sedikit cinta untukku? Akankah suatu saat kau kembali kepadaku? Halo? Udah lu kagak usah ngomong, gua aja yang ngomong. Gua kasih tau lu ya, lu kagak perlu lagi nelpon anak gua. Anak gue sakit hati sama lo. Pokoknya gue kasih tahu, lo jangan ke kampung gue lagi. Kalau lo berani kemarin, lo gue gebukin lo. Udah sih baca. 2 hari 7 malam anak gue kerjain nangis sama lo ibaratnya. Blah, gue gak tuh. Mukanya boleh aku ibu nggak satu lagu? Jangan memilih aku dalam ketersanggupan dia. Jangan memilih aku dalam ketersanggupan dia. Kayak gini nih. Kayak gini yang gue butuh. Kayak lo. Makasih banget nih, Mbak ya. Makasih gue ide. Bentar. Ini buat lo. Thank you. Oke, makasih, Mas. Bilang berapa kali gak percaya juga.
Masih aja gaul sama anak komplek. Gimana sih, Leha? Beh, main, Beh. Agak, lu aja. Kalau gue lagi puyeng. Beh, belakangan hari ini, ayo lihat si Leha mukanya lecek banget, Beh. Kenapa, Beh? Kagak boleh pacaran sama gue. Anak sekarang dikasih tahu ngambeknya gede banget. Dulu gue kursusin salon. Maksud gue biar dia jadi benar-benar kayak orang perempuan. Bisa masak, nyuci, trika. Ah, tetap aja gue yang ngerjain kerjaan rumah. Ah, kagak usah pusing-pusing, Beh. Mendingan mah, Mbak Beh, cari calon bini lagi. Gimana? Hitung-hitung kan ada yang ngerjain kerjaan rumah. Ame ngajarin si Leha tuh, biar jadi wadon lagi. Gimana, Beh? Boleh juga itu kali ya. Lah. Ini aku, Ramlan. Main lo kesini. Aku itu bingung. Aku kangen, pengen ketemu kamu, tapi nggak bisa. Ya udah, akhirnya aku dandan kayak gini supaya bisa ketemu kamu. Ngapain lo kangen sama gue? Kan udah punya pacar. Tuh, bule yang cantik itu. Jenny yang kamu maksud. Aku itu nggak ada hubungan apa-apa sama Jenny. Suka aja nggak? Kamu masih ditahan, Babi. Iya. Kayaknya kagak bakal dibalikin, Babi. Ya udah. Sebagai permintaan maaf, kita tapi yuk. Sebenarnya kita mau kemana sih? Mau beliin kamu handphone. Mendingan kagak usah deh. Kenapa? Kamu gak mau aku hubungin? Iya, bukannya kayak gitu, tapi... Ya udah, pokoknya nanti aku beliin kamu handphone yang bagus, yang lucu. Pokoknya kamu suka, ya? Ya udah, tapi kagak usah yang bagus ya. Biasa aja, kalau perlu ngebekas. Ya, terserah kamu. Satu lagi, aku dandan kayak gini semuanya itu bukti keseriusan aku minta maaf sama kamu. Pokoknya hari ini aku pengen ngebuat kamu senang. Mana Nun? Hei, ayo depan Bang. Oke. Coba. Tong, sampai kapan nih kita harus nungguin Juleha? Jo, lu tahu sendiri kan Jo, si Babe ngomong apa Jo? Kita udah ngejagain si Juleha sampai dia ada di rumah, Jo. Iya, tahu tuh si Babe. Lo berdua kudu jagain si Juleha. Kagak ada yang boleh deketin dia, apalagi anak kompleks seberang. Iya, Jo. Lo tahu sendiri kan kalau si Babe udah marah? Tunggu bentar ya. Gila bener, kamu cantik banget. Jadi iri. Masa sih? Tong, Jo, ini main di sini ngapain nih? Kenalin dong. Namanya siapa? Kenalin. Bejo. Cowok paling ganteng di kampung ini. Shhh, gue dulu. Otong.
cowok paling keren seantero jagad raya. Bukan Muhrim. Ah, udah. Namanya Rosa. Lo berdua kagak bisa banget sih ngeliat cewek bening dikit. Tahu nih, potong. Yuk. Selera. Ya. Cewek gak dikenalin. Tapi kece juga ya. Siapa-siapa? Siapa sih? Rosa ya katanya. Rosa. Ah, tunggu dulu bang. Tak jadi bang. Udah tua juga. Rosa namanya ya? Iya. Bikin lagu lah, judulnya Rosa. Mau ngarang lagu? Rosa! Mana si anak perawan jam segini belum pulang? Leha. Ntar kalau udah diculik kan gue juga yang bingung. Kenapa? Apa kasihan penculiknya? Gue aja yang kasihan, bingung, gak bisa tidur. Mana sih? Assalamualaikum, Babe. Salam. Lu bagaimana? Nasi lu. Be, jangan marah sama Leha ya, Be. Leha telat entu gara-gara. Nih, Be, Leha namanya Rosa, teman kursus Leha yang baru. Apa lu kata? Hah? Marah? Kagak. Biasa-biasa, namanya orang sekolah kayak kursus pulang kemalaman biasa. Kagak, Babe, gak marah ya. Ini siapa ini? Ya Allah, kenalin saya. Sabeni, jagoan mari. Oh. Rosa. Iya. Teh, Rosa pamit dulu ya. Udah malam. Ya, buru-buru lu pulang lagi. Leha, bisa kita berangkat kelas bareng lagi kan? Iya. Lu hati-hati ya. Yaudah, hati-hati di jalan ya. Babe, kesian Rosa ntar pulang kemalaman. Deh. Iya, Neng, hati-hati. Baru agak kemarin. Pagi, Mam. Pagi, Sayang. Taman? Ya? Kamu kok keren banget sih? Mau kemana? Hah? Belakangan ini kamu keluyuran terus. Aku pergi dulu, Ma. Oke. Bye. Pak Asep. Iya, Ibu. Ada apa ya? Saya ada tugas khusus buat Pak Asep. Mulai sekarang Pak Asep harus terus ikutin Ramlan. Kemana aja dia pergi. Saya curiga jangan-jangan dia pergi sama perempuan kampung itu. Iya, Ibu. Sebentar, Ibu, ya. Saya berangkat, Ibu, ya. Iya. Cewek. Si bos kemana ya? Tante, tante tadi nelfon aku kenapa? Jen, belakangan ini tuh Ramlan aneh bener kelakuannya. Tante khawatir sama dia. Kenapa sih tante? Pak Asep, ya Pak Asep. Saya cuma ngelihat mobilnya bos Ramlan doang, Bu. Dekat getek, iya. Mobil Ramlan di pangkalan getek kamu. Ngapain dia di situ? Jangan-jangan dia diculik nih, Bu, nih. Hah? Diculik? Ya ampun. Bapak, sekarang Bapak tolong cari bantuan warga setempat ya. Saya mau ke sana sekarang sama Jenny. Ya, cepat ya. Iya, Bu. Ya. Sekuntum mawar merah ku berikan pada Rosa. Ya, kalau ini mah kelihatan tua. Ya tua ikatan soleh kalau gini mah. Sekuntum mawar merah. Merah sekuntum mawar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa ya? Waalaikumsalam. Rosa. Cakep banget loh. Anak gua kagak lihat. Wah, gila.
kirain siapa? Rosa, Rosa si mawar merah. Mama duduk. Jangan takut-takut, tanggap aja rumah sendiri. Mari-mari bangun, aduh ya Allah. Bagaimana kabarnya nih, sehat ya? Sehat ya? Iya, kebetulan kampung sebelah ada kawinan. Nah, nanggep film. Filmnya keren banget, jagoannya Roma Irama. Gimana kalau kita berdua nonton? Ya, nanti pacaran. Anu, Be. Rosa gak suka nonton. Ya, kenapa kagak suka? Nonton kan enak, itu bakal hiburan. kalau gitu gini aja. Maaf ya. Saya mau tanya ini. Kira-kira lu sebetulnya sayang beneran apa kagak sih sama Juleha? Sayang. Sayang. Oh, seneng banget dah. Juleha kasihan banget nasibnya. Udah lama dia suka temenung-temenung. Dia pengen banget punya ibu. Lu mau jadi ibu tirinya dia ya? Lu mau jadi bini gue ya? Gue kawinin. Halo Rosa sayang. Lu jangan kurang ajar, ini calon bini gua ini. Yang dulu. Gimana caranya jangan ada enak. Ayo lu di sini aja tahu gua. Balik.
Waktu itu Ramlan nggak bisa nolongin Julia, dia nggak bisa renang ternyata. Ah ribet amat sih, udah lu ini aja lu cium napas buatan kayak yang di TV-TV, buruk, kagak apa-apa. Sekarang mama merestui kalian berdua ya. Mama ikut senang. Apalagi nih ya, si Jul ya, udah kawin sama si Ramlan. Oh iya bener deh, seneng banget ya gua. Ini banyak amat ini, coba lihat deh. Ini kan di rumah saya dong, ininya mah saya yang megang aturan. Semuanya? Saya nggak dikasih satu. Bercanda ngalah main cantik mah. Makasih ya. Iya. Ngomong mana mereka berdua? Oh iya ya. Beh, ngomong-ngomong si Jul sama si Ramlan kemana ya? Nah, gua kagak tahu kan CS, gimana? Tuh anak kawin sama kagak kawin sama aja doyan kabur. Yaudah Beh, cari Beh. Kita cari semuanya, coba lu jangan makan mulu. Iya. Iya, iya, iya. Gak tau, Bu. Wah, jangan joget aja. Pengantin ini kan pengantin. Enggak, enggak lihat. Yaudah dah, yaudah, maaf ya. Iya, iya, iya. Keren banget ya, gak pada ngumpul begini ya. Iya, akhirnya orang komplek sama orang kampung pada akur. Mana? Lihat pengantin nggak? Mana? Babe! Bos! Astagfirullahaladzim! Aduh! Bos, awas jatuh!
Aduh, lu ngapain di situ? Turun apa? Kagak apa-apa, Be. Enak lihat dari sini semuanya kelihatan ya. Iya. Yeah. Senang lihat orang kampung sama orang komplek akur. Coba deh dulu kayak gini, Be. Iya enggak, Ma? Iya. Babe, besok kan kita berdua nih mau honeymoon nih, Be. Mau bulan madu. Mau kemana kita? Bali. Naik getek ya, Be? Ya, nggak kira-kira ke Bali naik getek, kok nyelem. Ada-ada. Kagak apa-apa deh, yang penting dia pada seneng ya, Poya. Ada-ada. Eh, maaf. Babe sama Mama kan gue ikutan ya? Iya deh, udah mau-mau lu aja dah. Terpesona saya.